Hai semua, saya Andi, kita ketemu lagi di channel saya yang selalu berbagi informasi mengenai semuanya saya miliki dan saya ketahui. Oke teman-teman semuanya, kemarin ada yang lagi nungguin Gerhan Leviathan pakai slug ya, mini slug ya. Ini akan kita coba, saya punya CSB knockout 10,63 grain. Kemudian saya punya juga NSA 12,5 grain ya, 12,5 grain ya. Kemudian juga NSA 15 grain ya. Posisi nembak yang agak enak di sini sebenarnya di sekitar 30-an. Nanti kita cek ya Bapak ya. Sekitar 32 33 meter ya. Yang enak kalau yang di depan kita gak punya alat yang memadai ya. Oke, kita coba dulu pakai Gerhan ya, Gerhan akurasi untuk setting tengahnya aja supaya apa namanya perkenaannya yang lain-lain nanti bisa mengikuti ya. Disilakan dulu, kita nyalakan kameranya. Oke, kita tekan ya. Kita coba dulu mungkin ini solusi begini mungkin ya. Tadi di 32 ini sih mungkin kita akan cek dulu ya. Oke, belum ya, kita tembak yang tengah dulu ya. Atas teman-teman. Kita cek dulu sama ini. Set scope-nya belum di silver ini ya. Mana kena angin aku lihat kan. Atas masih teman-teman jauh ya. Oke. Oh tapi dipakai di 40-an ya, makanya jauh. Ini ya, kita berdiri, cek dulu. Pas, mau renom. Pas, kita coba sampai 3 kali ya. Kalau sudah kelahannya di situ, baru kita ganti mimis. Saya nggak cocok nih teman-teman. Masih nggak cocok. Ya, sepertinya Gerhan nggak cocok ya, pakai ini ya.
Oke, kita pakai yang CSB. Kita tembak yang bawah ya. Ya 10, harusnya nggak atas ya. Kanan bawah. Kenanya bawah kiri. Kiri sekali kenanya. Ini kena angin juga. Lima kali ya. Lihat kupingnya aja. Spoiler dulu ya. Sepertinya pakai kalau ini nggak akurat teman-teman. Oke, knockout sudah, kemudian NSA 12,5 green. Kita coba ya. Karena NSA berat, kita tembak sebelah atas ya. Kita turun-turunnya, kita bisa lihat ya. Sampai di mana turunnya. Lihat teman-teman, agak larinya kemana? Kita pindah aja ya. Kita pindah ke kiri atas. Ini atas sudah ada satu tadi. Itu bukan ini ya, yang satu ini. Dan slot ya. Di bawah teman-teman, atau saya ini deh, saya juga ini dulu sampai ya kelihatan, takutnya itu jangan mepet-mepet garis sama mepet tapi entah takutnya nggak ada mepetasnya itu. Okay.
Ya momen ya. Saya nembak ya. Kena info kosnya. Kupingnya di mana? Tapi saya terganggu. Mati teman-teman ya. Tapi saya terganggu mati. Baterainya habis, gak apa-apa. Kita lanjutin aja.언젠가부터였을까 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져 Something in my heart 이 맘 전하고 싶어 When you ring my valentine teman-teman ya, kita lihat mereka di sana. Oke, sudah selesai ya. Nah, pertama pakai Gresen Akurasi hanya untuk leveling aja. Kemudian pakai JSP Knockout, pakai NS10 Green, NSA12 Green, dan NA15 Green ya. Oke, kita lihat. Gak mocok teman-teman. Sekitar 33-35 lah. 25 di sini. Ini nyekong belakang. Kalau nyekong lurus di 32. Ya. Ini dari Greyhound ya, hanya tes saja. Kemudian ini yang CSB seperti ini, teman-teman. Ya, enggak kacau ya. Kacau, ini 12 12 setengah, masih kacau juga. Ini dapatnya 3, 4, 6 ya, stuck sini aja ya. Yang agak bagus di sini nih 15 nih ya, tapi pun kalau diambil segini satu ini sebenarnya ya, tapi kebanyakan dapat di sini. Ini bukan ya, ini bukan, dapatnya segini nih. Nah ya, ada yang kesini sini ya. Ya kurang begitu akurat sih sebenarnya kalau untuk saya ya. Untuk selak kayaknya kurang butuh akurat ya. Kalau tapi apa, kalau untuk berburu oke, enggak ada masalah. Berburu kan hewannya gede ya. Tapi kalau untuk target enggak ya. Dengan jarak segini aja sudah segini nih. 1 inch ya. Yang harusnya ujung kuku ini kalau mau akurat ya. Kuku kelingking ya. Oke, itu aja. Makasih.
Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam setelah gas. See you. Oke, ini teman-teman ya, bandingannya kalau kita pakai QS Doom ya. Ini QS Doom ya. Segini nih. Ini ya. Ini juga QS Doom nih. Kita coba ya beberapa kali. Bandingannya, bandingin sama ini. Slug 15. Slug 12,5. Dan slug 10. Jauh ya. Jadi memang ke Horn Leviathan ini cocok untuk QS Doom saja sih. Kita coba yang lain nanti ya. Oke.